apa sebenarnya arti Pancasila? Apa hanya 5 sila yang dibaca saat upacara bendera? Pancasila yang dulu diperjuangkan, Pancasila yang menjadi jati diri sebuah bangsa, tak pantas rupanya untuk tidak dihormati. Pedoman yang menjadi dasar serta menjadi jalan petunjuk arah seluruh kehidupan yang sudah terkandung dalam 5 sila mencerminkan kepribadian seorang bangsa. Ini merupakan kehidupan di mana realita harus jalan dengan Pancasila. Pancasilaku merupakan harga diriku. Tatkala kehidupan berjalan dan mentari semangat dalam memancarkan cahayanya, suara riuk piuk yang menjadi tanda kehidupan akan segera dimulai. Kita merupakan makhluk terkecil yang tak ada artinya di mata Tuhan. Permintaan yang banyak tak diiringi dengan sujud yang berkepanjangan. Rasa syukurku merupakan gambaran sila pertamaku. Manusia adalah makhluk yang sama. Seorang manusia sepatutnya memanusiakan manusia. Berwujud dan kehidupan dapat terbentuk dengan adanya kemanusiaan. Tarik mentari mengajarkan pada kebaikan. Adab dalam Pancasila yang harus tetap ditegakkan menjadi gambaran dalam kepribadian seseorang. Tingkat kepedulian harus dilakukan, menjunjung tinggi kejujuran serta menebarkan sebuah kebaikan. Sejatinya, kebaikan tak akan pernah ada habisnya. Apa yang telah kita tanam, itu juga yang akan kita tuai di kelak hari. Kehidupan yang telah terjadi merupakan takdir yang telah ditetapkan. Sejatinya, manusia tak berhak menuntut terhadap Sang Pencipta. Peduli serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan merupakan bentuk dari syukur yang telah diberikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus tetap dijunjung tinggi untuk terciptanya pemuda yang berlandaskan dengan Pancasila. Indonesia merupakan perwujudan dari rumah, sebuah perbedaan, tak ada yang bisa memecahkan, terikat dalam sebuah janji dan sakral yang telah terjaga. Demokrasi, orasi, serta dominasi tak akan ada arti. Keberagaman dan perbedaan yang akan membawa kita dalam sebuah toleransi. Persamaan tanpa ada dominasi merupakan perwujudan dari sila ketiga, persatuan Indonesia.
canda tawa menghiasi cakrawala alam. Musyawarah untuk mencapai sebuah solusi. Perbedaan pendapat, adu argumentasi tak akan mematahkan nilai sila Pancasila keempat. Perdamaian akan tercipta dengan adanya keselarasan. Sila kelima, Pancasila, merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah negara. Keadilan yang harus tetap diperjuangkan. Ada hak-hak yang masih harus dipenuhi. Hukum yang tidak memandang seluruh kalangan masih menjadi misteri dalam kebenaran. Menghormati orang lain merupakan cara paling sederhana dalam mengamalkan nilai sila kelima. Tegakkan keadilan dalam perjalanan kehidupan.